Kita biasa bual mengenai sangka-sangka benda yang surface sangat. Benda yang terlalu ringkas sangat. Kau jangan sangka-sangka tau. Apa dia? Orang tu macam ini, orang tu macam ini. Itu bukan sangka-sangka yang sebenar yang disebut sebagai azon di sini. Yang disebut sebagai sangka-sangka di sini, ada dua jenis sangka-sangka yang melemahkan minda kita. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada pagi ini kita kongsikan nama Nabi SAW, iaitu Kamil yang sempurna. Nama yang ke-25 iaitu Kamil yang sempurna. Jadi di antara gelaran Nabi SAW adalah yang sempurna. Sempurna apa? Sempurna dari golongan manusia. Manusia ni tak sempurna. Manusia ada kelemahan. Tapi antara manusia ini yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad SAW. Manusia ini tak sempurna, dia ada kelemahan-kelemahan. Tapi antara manusia ni, antara manusia yang ada kelemahan itu, kelemahan ini kan, yang sempurna adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan antara gelaran Nabi adalah Kamil. Kamil ni makna yang sempurna dari sudut manusia itu. Dari sudut manusia itu. Dan bila sebut Nabi SAW Kamil yang sempurna, kita nak belajar dari sudut apa. Dan kita sebagai umat, sebab kita disebut dalam Quran sebagai khairul ummah, sebaik-baik ummah, macam mana kita nak jadi dari golongan manusia tu yang terbaik lah, ataupun yang sempurna. Ini dalam surah At-Tin ayat keempat Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Surah At-Tin ayat keempat Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita manusia ni sebaik-baik kejadian. Kita ada kelemahan itu dan ini, tapi dibandingkan dengan kejadian-kejadian yang lain, kita sebaik-baik kejadian. Apakah yang menyebabkan manusia itu terbeza daripada makhluk-makhluk yang lain? Yang paling besarnya adalah akal. Yang paling besar adalah akal. Itu membezakan kita. Sebab itu ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita manusia, Allah jadikan manusia, malaikat pernah bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Baqarah ayat 30. Malaikat bertanya, malaikat kata, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Kenapakah mau menjadikan satu golongan yang akan menumpahkan darah dan merosakkan dunia? Malaikat pernah tanya kita. Tapi Allah ajar Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dengan adanya akal, Adam boleh belajar. Allah sebut Allah mengajarkan Adam ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Akhirnya terbeza kita daripada makhluk-makhluk yang lain, sehingga Allah sebut dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian kita Allah jadikan adalah insan, sebaik-baik kejadian itu. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey, jadi apa beza kita? Yang paling besar adalah akal. Allah jadikan kita ni ada akal. Jadi dalam membincangkan mengenai sempurnanya manusia dengan penganugerahan akal, kita akan bincang daripada tiga bab. Daripada tiga perkara. Yang pertamanya, bagaimana nak meningkatkan potensi akal kita? Macam mana nak meningkatkan akal kita? Sebab beza kita adalah akal. Sebab itu, dalam bab akal kita ni, Islam satu-satunya agama yang suruh kita belajar tanpa henti. Belajar tanpa henti. Bermula kita berhenti belajar, bermula kejahilan kedua dalam hidup kita. Jangan berhenti belajar. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang saya sekarang duduk dalam majlis ilmu pada pagi ini. Tahniah saya ucapkan. Sebab apa? Kita terus belajar.
Jangan berhenti belajar. Banyak kita tahu, banyak lagi yang kita tak tahu. Teruskan, teruskan, teruskan. Sebab sini, ini sangat penting. Okey? Sebab itu dalam hadis Nabi sebut, kun aliman, jadilah kamu orang yang berilmu mengajar. Au muta'alliman, ataupun kamu tak ada ilmu belajar. Au mustami'an, ataupun mendengar. Au muhibban, ataupun kamu mencintai ilmu tu, menganjurkan majlis ilmu. Wala takun khamisan, jangan jadi golongan kelima, maknanya tak jadi golongan empat-empat tu tak ada. Fatahluk, kamu akan binasa. Maknanya ada ilmu mengajar, tak pun belajar, kan? Tak pun kita apa jadi mendengar. Apa beza orang mendengar dengan orang belajar? Orang belajar ni dah ada pen dan mencatat. Orang mendengar tak ada, tak catatlah. Ha, tapi tetap termasuk daripada golongan orang yang diberkati hidupnya itu. Sekalipun dia mustami'an. Kalau tak pun, oh kita sibuk, susah nak datang. Jadi muhibban, muhibban orang yang mencintai majlis ilmu, kita anjurkan walaupun kita tak datang. Jadi Islam adalah agama yang mengajar kita jangan berhenti belajar. Siapa yang rasa alim dan berhenti belajar, bermulalah kejahilan kedua dalam hidup dia. Jadi ibu kakak tuan-tuan sekalian ni, apabila kita belajar, 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 ayat pertama dalam Quran diturunkan adalah iqra. Iqra tu makna bacalah. Disuruh kita membaca, berguru, belajar. Tapi tak semua benda bagus untuk dibaca. Sebab tu Islam tak berhenti, Quran tak berhenti iqra semata-mata. Quran sebut iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, iqra dengan nama Tuhanmu. Maknanya bacalah benda yang bagus-bagus. Sebab banyak juga benda tak bagus. Tengok dekat grup WhatsApp kita, banyakan. Benda itulah mengata orang sini, mengata sinilah kan. Ha, jadi mana belajar. Jadi orang yang apabila dia belajar, 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 belajar ni, Allah kurniakan pada dia kepandaian. Pandai. So nak jadi pandai, kena belajar. Tak adalah orang tiba-tiba nak kata, dia dapat ilmu, tiba-tiba dah mimpi ke apa semua kan. Nak pandai, kena belajar. Nabi SAW juga, maknanya diturunkan wahyu dan Jibril ajar Nabi. Nak pandai, kena belajar. Anak kita kalau malas belajar, kita suruh bagi rangsangan dia untuk belajar. Okay? Kemudian yang keduanya, untuk jadi cerdik, pandai lain, cerdik lain tau. Untuk jadi cerdik, akal kita kena ada pengalaman. Pengalaman So, jadi pengalaman penting. Belajar, 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 tak ada pengalaman, kita orang yang pandai tapi kurang cerdik. Ada orang kadang-kadang cerdik tapi tak pandai. Oh, dia cerdik dalam berniaga. Oh, berniaga dia memang hebat. Tapi dia tak tahu formula-formula berniaga ni, tak tahu pun. Dia tak belajar, belajar sampai tingkatan 3 tapi terer berniaga sebab dia berkecil dah berniaga. Maknanya dia cerdik, dia banyak pengalaman berniaga. Kadang-kadang ada orang yang belajar ilmu perniagaan, dia tak pernah berniaga. Dia pandai dalam ilmu perniagaan, tapi dia bagi ilmu betul-betul berniaga, dia tak boleh nak buat. Kan? Sebab apa? Sebab dia pandai tapi kurang cerdik. Ada orang cerdik, kurang pandai. Jadi Islam, bab pertama, kita bincang, kita nak bincang 3 bab ni. Kan? Bab pertamanya, dari sudut akal kita ni, untuk kita menjadi orang yang kamil, kamil di kalangan manusia, kena ada ilmu, kena belajar dan kena ada pengalaman. Kena tingkatkan ilmu dan carilah pengalaman. Beramal dengan ilmu. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut, man amila bima alima awrathahullahu bihil ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia tahu, Allah akan kurniakan pada dia ilmu yang dia tak tahu. Beramal. Beramal. Jadi apabila kita beramal, kita ada pengalaman. Dengan pengalaman, jadi kita akan lebih akal kita terbeza dengan orang lain. Ibu bapa kata tashkilan ni, kadang-kadang kita belajar huruf A, kita belajar huruf U,
Tak ada makna pun. Ha? Tak ada kena-mena pun. Belajar, tapi sebab ilmu tu, kita belajar A. Kita belajar huruf U. Tak ada makna pun. Ha, apa kau belajar, tak ada kena-mena kau. Tetapi ketika kita belajar huruf K, maka ilmu tadi bergabung, dia membentuk satu ilmu baru. A, U, ada K, oh aku, perkataan aku. Kadang-kadang kita belajar benda ni, kita gabung ilmu lain, kita dapat ilmu yang lain. Kan? Ha, so di maknanya belajar, belajar dan pengalaman. So orang nak pandai, dia kena belajar. Orang nak cerdik, dia kena ada pengalaman. Gabungan orang yang pandai dan cerdik, itulah orang bijaksana. Jadi bila sebut orang bijaksana ni, ataupun orang ada hikmah, ahli hikmah tu, kerana apa? Sebab dia ada ilmu dan dia ada pengalaman. Dia jadi orang yang bijaksana. Jadi gabungan pandai dan cerdik, itulah bijaksana. Kan? Orang yang bijak. Disebut dalam Quran, وَمَا يُبْتَ الْحِكْمَةِ. Orang yang diberi hikmah akan diberi khairan kathira, kebaikan yang banyak. Hikmah tu mana bijaksana. Dan ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah sekalian, kan, setinggi-tinggi bijaksana adalah apabila dia dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, lagilah ya. Dia ada ilmu, dia ada pengalaman. Gabung dua tu dia jadi orang yang bijak. Setinggi-tinggi orang bijaksana apabila dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebut dalam Quran. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, nanti akan Allah akan mengajarkan kamu ilmu. Kalau kita bertakwa kan, maknanya sembahyang jaga, solat jaga, hablum minallah jaga, hablum minnas jaga, kita orang yang jadi orang yang bijaksana dan dibantu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini yang berlaku pada ulama-ulama yang terdahulu. Cuba tengok ulama-ulama terdahulu kan. Dia bukan saja mengetuai ilmu ni, bukan saja mengetuai ilmu ni kan. Bukan saja ada ilmu tapi mengetuai ilmu. Bukan saja ilmu-ilmu agama, malahan ilmu-ilmu sains. Ilmu sains, semua Islam. Jangan pernah berhenti belajar, teruskan belajar. Kadang-kadang kita belajar benda yang tak ada kena-mena dengan kita. Tapi macam tadilah, kita belajar A, kita belajar U. Tak ada kena-mena pun. Kita belajar pasal asma'un Nabi. Untuk dalam hidup kita sebagai apa pun sekalipun. Suri rumah, peniaga, apalah. Cikgu ke apa semua. Tapi kita dapat huruf K, kita dapat satu konsep yang lain. Allah bagi ilmu tu. Ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Itu yang pertama. Habis sebab pertama. Kita nak bincang bab-bab. Tiga bab ni mengenai kamil. Kamil itu mana sempurna. Yang kedua, apa yang mengganggu otak kita ni? Distract ataupun mengganggu otak kita ni, mengganggu minda kita, mengganggu kita sebagai orang yang ada ilmu, kemudian ada pengalaman. Apa yang mengganggu kita? Yang mengganggu kita adalah sangka-sangka. Bab kedua ni mengenai sangka-sangka. Sangka-sangka melemahkan otak kita. Dia melemahkan minda kita, sangka-sangka. Sebab itu dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kamu dari sangka-sangka, kerana kebanyakan sangka-sangka itu mendatangkan dosa. Ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan sekalian, kita biasa bual mengenai sangka-sangka benda yang surface sangat, benda yang terlalu ringkas sangat. Kau jangan sangka-sangka tau. Apa dia? Orang tu macam ini, orang tu macam ini. Itu bukan sangka-sangka yang sebenar yang disebut sebagai azon di sini. Yang disebut sebagai sangka-sangka di sini, ada dua jenis sangka-sangka yang melemahkan minda kita. Ada dua jenis zon yang melemahkan minda kita. Ambil istilah dulu, salinkan dulu, nanti kemudian saya akan syarahkan dia. Yang pertama dipanggil zon, az-zannu khibrati.
zannu khibrati. Yang keduanya dipanggil zan ibrati. Zan ibrati. Salin dulu, nanti saya akan syarah. Apa ke benda ni Ustaz, benda salin dulu, nanti kita akan syarah. Kata nak jadi pandai kan? Pandai kena belajar. Zan ibrati. Ibrah, ibrah. Ain, ain. Ibrati. Al-zan al-ibrati. Al-zan al-khibrati. Al-zan al-ibrati. Jadi bab yang kedua, apakah yang melemahkan kita punya minda? Antaranya adalah sangka-sangka. Sangka-sangka yang biasa kita bincang tu surface sangat sebenarnya. Sangka-sangka yang sebenarnya adalah dia ada dua jenis. Iaitu az-zannu khibrati, az-zannu ibrati, az-zannu al-ibrati. Kan? Maknanya encoded assumption dan engagement assumption. Okey. Apakah az-zannu al-khibrati ni? Encoded assumption ni. Encoded assumption ni sangka-sangka berdasarkan pengalaman kita. Sangka-sangka berdasarkan pengalaman kita. Sangka-sangka berdasarkan pengalaman kita ataupun pengalaman orang lain. Kan? Jadi sangka-sangka tu bermain-main dalam otak kita ni. Contoh, kita jatan dekat satu orang tu kan. Orang tu sengih-sengih kat kita, kita pun sengih-sengih ni. Ini nak mengurat aku lah tu. Maksudnya dia sangka-sangka yang based pada kita punya cerita, pengalaman kita ke cerita ke apa ke kan. Dan sangka-sangka ni kadang-kadang apabila kita ada encoded assumption ataupun azannu al-khibrati, khibrati mana-mana pengalaman kita, dia menyebabkan minda kita ni tidak boleh berpotensi dengan baik. Kita nak pergi tu benda, tak boleh ni, ni gagal ni nanti ni, tak boleh ni, susah ni. Kan? Kita nak buat tu benda tu berdasarkan pengalaman kita atau pengalaman orang lain. Tak boleh ni, tak boleh ni. Belum buat dah kata tak boleh. Itu sangka-sangka yang melemahkan minda. Kan? Belum-belum, kita nak cubalah, dah umur dah lebih 40 ni kan, jadi kita cubalah untuk ibadah lebih sikit kan, malam bangun ke apa semua. Tak boleh lah, penat lah. Belum-belum dah tak boleh. Sebab apa? Siang penat bekerja lah apa semua. Belum-belum dah tak boleh. Kan? Kita tengok satu orang, belum-belum kita kata, itu dah lah, tak boleh. Kan? Itu dipanggil zon al-khibrati. Ataupun encoded assumption. Assumption kita yang kita dah ada dalam otak kita ni, berdasarkan pengalaman kita ni. Kan? Kita nak pergi tu tempat, tak beranilah, tak boleh, nanti susah ni. Belum-belum dah kata susah. Belum-belum dah kata susah. Itu sangkaan kita tau. Itu sangkaan kita. Itu menyebabkan kita tak boleh ke depan. Sebab tu dalam Quran Allah ajak, ya ayuhal lazina amanu jtanibu kathiran minadhan inna ba'dadhani ithm. Orang beriman, jauhilah kamu daripada sangka-sangka, kerana sangka-sangka tu boleh mendatangkan dosa. Macam tu lah. Dan azannu al-khibrati ni, siapa yang ada, dia mudah jadi anxiety. Dia mudah jadi risau dalam hidup dia. Risau. Jadi, apabila azannu al-khibrati ni ada, menyebabkan otak kita nak berpotensi susah. Kita akan duduk menghabiskan masa 2 jam, 3 jam untuk rungsing. Kita akan bazir masa. Patutnya 2 jam tu kita boleh baca Quran, kita boleh buat benda tau. Patutnya 2 jam tu kita boleh buat apa yang kebaikan untuk diri kita. Tapi kita duduk rungsing, pening. Macam mana? Jadi dia membazir masa dan membazir otak kita yang Allah sebut, manusia tu ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Kan? Sebab tu Allah sebut, hindarkan kamu sangka-sangka. Kita anggap sangka-sangka ni biasa bahasa yang macam, alah kau sangka-sangka buruk orang. Itu kecil sangat banyak. Yang besar yang benda ni, sangka-sangka yang tak wujud. Yang merosakkan, yang mengambil masa kita, merosakkan diri kita. Merosakkan daya pemikiran kita. Belum kata, tak boleh lah. Pergilah, kita cakap anak kita kan. Kau ni dah habis universiti, belajar, pergilah interview sana. Tak pernah lama, nanti kalau ditolak macam mana kan? Belum-belum dah tolak. Nanti tak dapat macam mana kan? Belum-belum dah tak dapat. Kan? Jadi dia merosakkan potensi kita.
Apa kami kita kadang rungsing. Ah, macam mana ekonomi tak apa-apa okey ni. Ah, macam mana ni. Nanti kalau macam mana ni. Rungsing. Dia membazir. Daripada kita 2-3 jam memikir benda macam mana. Baik kita do something. Bergerak. Buat benda. Bergerak. Kan? Pergi belajar online business ke. Kan? Tak semestinya. Oh, business sekarang berubah. Tak macam dulu. Online business berbanyak. Pada kursus-kursus yang bagus-bagus. Jadi kita membuat sesuatu. Daripada hari-hari 3 jam rungsing. Macam mana ni? Suami ni kena buang kerja. Macam mana ni? Rumah tak bayar. Macam mana nanti kena halau? Macam mana? Tapi tak buat benda. Ini bahayanya sangka-sangka. Ya? Itu yang pertama. Ya? Yang keduanya. Azanul Ibarati engagement assumption. Engagement assumption ni dalam otak kita, kita dah ada satu rule. Dah ada satu undang-undang yang kita cipta sendiri berdasarkan sangka-sangka kita. Contoh, aku kahwin, suami kena sayang aku. Kalau tak sayang, aku merajuk. The rule, eh? Rule, okay. Itu kan sangka-sangka yang kita cipta sendiri. Ya, memang suami kena sayang. Takrifan sayang tu apa? Kan berbeza tu. Suami kata sayang, saya sayang awak secara apa? Dia sayangnya secara makro. Secara makro secara besar kan. Dia sediakan rumah, dia sediakan kereta kat kita. Itu dia sayanglah tu, makro. Kita nak sayang tu mikro. Sayang tu mesti pegang tangan. Love you. Suami kata saya sayang awak apa? Mana ada apa tak pernah pegang tangan saya pun. Secara mikro. Dia makro. Kan beza tu. Apabila beza, kita ada rule kita. Rule kita apa? Ni tak sayang lah ni. Sangka-sangka kan? Ni tak sayang lah ni. Kalau tak sayang, merajuk lah. Dan dia merajuk pada benda yang tak perlu pun. Merajuk. Dah 3 hari merajuk. Kan bazir masa. Dia dah ada engagement dia. Dah ada rule dia. Dah ada rule kat sini. Yang rule tu, mungkin betul, mungkin tak. Tapi kebanyakannya tak lah. Sebab kalau bersangka-sangka tak. Mesti kena sayang. Kalau tak sayang, saya merajuk lari rumah, balik kampung. Sebab apa? Abang asyik kerja je. Saya punya birthday pun tak sambut. Hey, saya sediakan awak rumah, kereta. Maknanya, oh kita faham. Oh, dia sayang secara makro. Kita nak secara mikro. Susah lah nak bertemu je tu. Sampai bila nak bertemu je tu? Kan? Dan kita akan mungkin benda-benda. Ada orang yang, saya buat kelas forensik insan. Ada orang bergaduh sebab apa tau? Sebab hadiah hari anniversary je. Tak ada pada bergaduh 3 hari tak bercakap. Kan bazir masa benda tu. Kalau kita clearkan benda tu, oh, masa kita tu kan, kita boleh guna pada benda lain. Kan? Azannu al-ibrati. Kita ada engagement kita. Kita ada rule kita kat sini ni. Jadi kalau azannu al-ibrati ni ataupun engagement assumption ni kalau kita tak jaga, kita kan jadi apa? Kita mudah stres. Dia mudah stres. Sebab kita bermain dengan sini lah. Bermain dengan kita punya assumption. Kita bermain dengan kita sangka-sangka rule yang kita bina sendiri. Nilai yang kita bina sendiri. Sebab itu Islam suruh belajar ilmu. Supaya nilai kita ni atau cara kita berfikir lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Jadi kita tak fikir terlalu kecil sangat. Oh, takrifan sayang mesti kena pegang tangan. Kontrak, abang tak sayang saya merajuk, saya balik kampung, saya lari. Macam mana macam tu? Dan memang ada macam tu. Dan kalau kita jadi macam tu, ubah. Kalau tak, dia akan membazir masa kita. Dia membazir umur kita. Tahu-tahu dah tua dah. Baik daripada muda, kita jaga diri kita. Jadi kalau kita boleh bersihkan benda tu, nampak tak potensi otak kita macam mana? Dia kita boleh pergi lebih jauh lagi. Jadi orang tak jaga benda ni, yang engagement assumption ataupun al-dhannu al-ibrati ni, dia mudah stres. Ataupun dia mudah rasa rendah diri. Kita kan rasa rendah diri. Oh, dulu kita pegawai, kita ada, rumah kita ada, ekonomi tak okey, kena berhenti kerja. Dah kena pindah rumah, so what? Kenapa nak ada engagement, aku kena tunjuk benda yang hebat. Kenapa pula ada benda itu? Akhirnya memenatkan diri kita dan membazir umur kita. Membazir masa kita. Sebab kita ada jenis yang macam ini.
sangka-sangka kita. Nanti kotak nanti kan datang tu, nanti kalau tak, nanti orang tengok saya pakai kereta kecil, nanti orang kata saya, orang tak ada masa nak kata kita lah, dia pun banyak kerja lain. Ha, tapi kita sangka-sangka begitu, nanti dia kata saya macam mana, orang tak ada masa nak kata kita, tak ada masa nak mengata kita. Kenapa kita perlu ada benda macam tu? Kenapa tak benda ni? Dan betul kenapa Allah sebut hindarkan daripada sangka-sangka, kerana kebanyakan sangka-sangka mendatangkan dosa. Mana sangka-sangka mendatangkan benda tak baik? Kebanyakan sangka-sangka mendatangkan benda tak baik. So jadi kalau kita faham benda ni, kita kena hindarkan az-zannu al-ibrati, az-zannu al-khibrati, encoded assumption, ataupun az-zannu al-khibrati, engagement assumption kita, kita bersihkan. Aku nak bab pertama, aku nak tuntut ilmu, nak timba pengalaman. Sangka-sangka ni aku gantung, aku bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. So mana hati kita lebih lapang lagi. Kita lebih lapang, lebih tenang lagi. Ibu bapa, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullahi taala. Habis bab yang kedua. Bab yang ketiga, ubat. Ibu bapa, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullahi taala. Okey. Ubat dia yang pertama, terutamanya bagi orang yang ada encoded assumption tadi itu, ataupun dipanggil az-zannu al-khibrati tadi itu. Az-zannu al-khibrati. Jadi ubat dia adalah kita kena memahami benda yang reality. Kena jadi reality lah. Jangan hidup dengan anxiety kita tu. Cara yang terbagus adalah, saya terbagus, pegang benda-benda ni. Hari-hari ni pegang benda-benda yang wujud. Ini air yang kita fikir. Kita perasan tak? Sembahyang adalah memegang badan. Perasan tak? Allahu Akbar. Selain daripada memang ibadah itu sendiri, pegang badan, reality. Kau ni kat sini tau. Kau bukan rungsing anak kau tak kahwin lagi tu, apa cerita? Ni, sini sekarang ni, hidupnya. Kenapa membazir masa? Kan? Allahu Akbar, pegang lutut kita. Macam mana? Allahu Akbar. Allahu Akbar, pegang bumi. Pegang bumi ni, realistik. Jadi realistik. Jangan duk hidup dengan khayalan kita tu. Kan? Capture kita punya imagination. Capture, buang. Yang tak boleh, ambil capture, buang. Capture, buang. Capture, buang. Jadi realistik. Sampai kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nih, sapu muka pula. Hey, realistik. Bangun, 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 bangun. Jangan hidup dalam kita punya khayalan semata-mata. Itu ubat dia. Jadi kalau kita tengok ibadah-ibadah dalam Islam menjadikan kita jadi orang yang realistik. Puasa realistik, tak makan lapar, nak kena makan. Kan? Zakat realistik, kira bagi fakir miskin. Syahadah realistik, ucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammad rasulullah. Haji realistik, okey, pergi Kaabah, tawaf, sa'i, gunting rambut, realistik. Jadi ibadah dalam Islam sebenarnya bawa kita jadi orang realistik. Jangan berkhayal duduk 3 jam. Susahlah, macam mana ya? Macam mana ya? Cari benda realistik. Sekarang ni ekonomi tak apa-apa, okey. Kena buang kerja. Banyak kursus-kursus. Berniaga online ada. Jadi realistik. Jadi yang realistik. Ibadah dalam Islam sebenarnya mengajak kita jadi realistik. Terutamanya bagi orang yang ada zon tadi tu. Ada sangka-sangka tadi. Okey. Kemudian yang kedua. Apa lagi ubat dia? Yang kedua, ubat dia adalah bagi orang sangka-sangka ni, cari kawan-kawan yang baik di sekeliling, yang sentiasa mengingatkan dan memberi semangat. Jangan jadi, kalau kita jenis orang yang sangka-sangka, jangan kawan dengan orang sangka-sangka juga. Dia jadi sangka-sangka kuasa dua. Kita duduk dalam khayalan, dalam grup khayalan. Cari orang yang bagus. Kan? Macam contoh kan, duduk di majlis-majlis ilmu yang akhirnya realistik. Kan? Jadi cari kawan yang bagus. Jadi macam mana cara kita nak buang zon ni untuk tingkatkan potensi kita? Kawan dengan orang yang bagus. Delete lah kawan-kawan orang tak bagus, delete lah. Unfriend orang, bukan action tau. Sebab kita biar jangan tak bazi umur kita.
Kalau berbual kat kota, kat kedai kopi, pompang sana, pompang sini, membazir masa. Dan kita ada potensi, ada benda boleh buat. Kan? Dan ubat yang ketiga, yang terakhir, doa, doa, doa. Doa, eh? Sebanyakkanlah berdoa, eh? Zikir dan berdoa. Zikir yang paling bagus untuk hilangkan zon, antaranya zikir nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Asma'ul Husna tu. Masa kita zikir dengan nama-nama tu, eh? Antara yang bagus yang kita boleh baca adalah Ya Ghafur dan Ya Syakur. Ya Ghafur ni adalah orang yang susah nak move on. Dia teringat berlepas, susah nak move on. Ya Ghafur. Ya Syakur ni untuk orang yang anxiety. Susah nak ke depan. Nak ke depan, tak bolehlah, takutlah. Dunia ni bagus. Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ghafur, Ya Syakur. Ya Ghafur, Ya Syakur. Zikirkan nama Allah ini. Ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan, try amal pada hari ini. Cuba tengok lepas 21 hari. Kita boleh berubah. Semangat kita berubah. Cara fikir kita berubah. Kan? Jangan asyik nak mengeluh banyak. Mengeluh tidak merubah apa-apa. Dia merugikan hidup kita. Kan? Jadi sebagai kesimpulan dia, nama Nabi SAW kamil, yang sempurna. Bukan sempurna seperti mana Allah, tidak. Sempurna keinsanannya itu. Daripada dia sempurna, tiga bab. Kan? Dia bermula daripada sini, iaitu bermula dengan cara kita berfikir. Maknanya ilmu, tingkatkan ilmu, tingkatkan pengalaman. Kemudian hindarkan sangka-sangka. Dan kita kongsikan bab ketiga, ubat bagi sangka-sangka itu. Jadi saya setakat saja dulu, dan boleh kita kongsikan bersama. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dalam menghaturkan majlis saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum wa risailil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.